Pemirsa, sejumlah sekolah di Jember Selatan kembali memperketat protokol kesehatan saat kegiatan belajar mengajar maupun masa pengenalan. Hal itu dilakukan untuk mencegah potensi penularan subvarian Omikron BA4 dan BA5 yang sedang mengalami kenaikan kasus di beberapa daerah. Selama pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 1 Wuluhan, sebanyak 256 siswa yang terdiri dari 108 putra dan 148 putri ini diwajibkan untuk memperketat protokol kesehatan. Sebelum memasuki ruang kelas, semua peserta harus mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, serta harus menggunakan masker. Penerapan prokes ini dinilai perlu untuk mencegah potensi penularan COVID-19 subvarian baru Omikron BA4 dan BA5. Prokes kami masih tetap jalankan. Jadi anak-anak wajib masih masuk ruangan itu dengan cuci tangan terlebih dahulu. Pulang pun mereka masih cuci tangan. Kan untuk pulang atau masuk ke menuju kelas itu masih mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan petunjuk anak lama. Ibu, terkait kegiatan MPLS ini diadakan berapa lama? MPLS 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Diharapkan pandemi COVID-19 bisa segera berakhir agar para siswa yang baru masuk sekolah secara tatap muka ini tidak kembali belajar secara daring. Dari Wuluhan, Bambang Sugiyarto, Jember 1 TV, melaporkan.